Gue dipelototin orang melulu di jalanan. But who cares, right? Guys, sarapan sudah selesai. Tuh lihat, habis. Enak banget, serius. Sekarang udah hampir jam setengah 2, lihat. 13.20 dan ini baru sarapan pertama gua. Gua emang sengaja selalu makan setelat mungkin. Jadi biasanya sih nggak sampai setelat ini, biasanya kira jam 11 sampai jam 12-an. Karena emang di saat pagi hari gua biasanya nggak lapar dan makan tuh baru saat lapar. Jadi mirip sama kayak OCD dikit lah pokoknya, makan setelat-telat mungkin. And guys, ini resepnya juga sudah ada di channel ini. Kalau kalian pengen nyoba, check it out yourself. Mungkin videonya gua masukin juga di sini ya. Kalian bisa klik sendiri, bisa nonton sendiri. Intinya adalah oatmeal sama susu dulu, masukin ke microwave. Habis itu bisa divariasikan sama kalian sendiri. Kalian masukin rasa whey, misalnya vanilla, terus masukin berries juga bisa. Jadi rasanya jadi vanilla berry. Bisa dimasukin misalnya rasa whey coklat sama pisang misalnya. Jadi banana split coklat oatmeal bisa juga. Ini pokoknya terserah kalian, diversifikasikan sendiri. Kalian pengen lebih suka yang mana, coba-coba aja. Oke guys, cukup di sini. Gue sekarang mau terusin lagi aktivitas, lagi ngerjain tesis gue. So yeah, let's go. By the way, you guys are crazy. Lihat ini video terakhir, komennya ada berapa banyak. Fokus kamera. Nah, 412. Dan yang lainnya bisa 124 atau 55, 108, 89, 176, 187, gila. Yang lupa, yang masih belum nonton, ini waktu itu video yang gue bilang gue berhenti itu loh, tapi sebenarnya enggak. Nah, yang ini. Dan seperti gue sudah bilang di sini juga, gue nanti bakal melakukan vlog di minggu ketiga dan let's cook di minggu keempat. Karena kayaknya yang paling banyak yang minta kayak gitu ya. Guys, I'm getting back in shape. Boom. Ya enggak. Udah lebih bagus kan daripada 8 minggu lalu. Boom. A few moments later. Guys, cukup belajar untuk hari ini. Gua tapi masih belum mandi, ini masih bau. Jadi gua sekarang mandi dulu, habis itu langsung cabut. Let's go. Okay guys, done. And now, let's go to the gym. I'm not afraid to die.
ini isinya air putih. Cuma tempatnya aja Pepsi Light. Guys, look at this. Guys, beginian ada nggak di Jakarta? Apa aja yang kalian butuhkan? Mulai dari whey, BCAA, amino, pump, booster, pre-workout, post-workout, kreatin, semuanya ada di sini. Seriously guys, gua tuh kalau di sini kayak anak kecil masuk ke toko mainan. Tau kan rasanya? Gitulah pokoknya. Tapi gue bukan untuk beli suplemen di sini. Karena lagi latihan, gue sekarang lagi mau minum booster gue dulu. Bukan pre-workout ya. Karena kata pre-workout terdiri dari dua kata. Pre sama workout. Pre artinya adalah sebelum. Workout artinya adalah workout, latihan. Jadi pre-workout adalah semua suplemen yang dipakai sebelum latihan. Tetapi suplemen yang gue pakai sekarang ini namanya booster. Gue sering sekali mendengar orang bilang, aku beli pre-workout dong, biar latihan lebih mantap lagi. Yang dimaksud adalah sebenarnya booster, bukan pre-workout. Guys, maybe toko seperti ini tahun depan bakalan ada juga di Jakarta. Maybe. Woo. Woo. Yeah guys, now it's working out time. Bilang tadi gue bakal lakukan upper body workout. Hari ini kena-kena ini. Tidiga. Ini kena-kena ini. Tidiga. Siapa ini? Lihat Hui. Oh Ryan, Mas Hui. Fishbus. Ich bin Joe Fishbus. Yeah guys, di crash tadi. Yang pasti gue hari ini bakal latihan upper body workout. Gue dipelototin orang melulu di jalanan. But who cares, right? Tapi latihan gak bakal gue film ya. Karena ini emang video full day of eating, bukan video latihan. Latihan bakal keluar minggu depan dengan full chest workout seperti latihan kayak punggung. But even better. Udah, kalau gitu nanti gue nyalain lagi kalau sudah selesai latihan ya. Later. Yo guys. Gue sekarang lagi di kampus gue. Jadi gue tuh kebiasaan untuk edit video selalu di kampus. Karena gue di sini bisa kerja lebih baik dan internetnya kencang banget. Jadi kalau nanti mau upload cepatnya minta ampun, bedanya luar biasa banget di rumah. Mau cari teman-teman gue dulu, itu dia. Oke guys, sekarang gue sudah di kampus dan sekarang waktunya untuk makan ya. Jadi ini yang sebelah kiri adalah chicken teriyakinya. 327 kilokalori dan 46 gram protein, sama sebagian kanan nasinya 260 kilokalori dan 5 gram protein. Total jadi meal ini mempunyai 587 kilokalori. Jadi sekarang gue makan dulu, nah terus langsung mulai untuk edit video ini biar besok bisa langsung di-upload ya. Let's go. Two hours later. Yo guys, sudah hampir selesai nih gue editannya. Ya sekarang udah jam 19.50 ya. Dan ini ada meal terakhir nih, yaitu adalah nasi sama sayuran cukup banyak dan sama kendang. Ini jadi meal terakhir gue. Gue hari ini sudah makan 2000 kilokalori, malah lebih sedikit-sedikit. Dan totalnya adalah sekitar 130 protein, hampir 250 gram karbohidrat, dan 40 gram fats. Tomorrow. Yo guys, jadi mohon maaf video jadi kemarin malam belum sempat diupload karena gue bermasalah sama YouTube. Tapi sekarang gue punya waktu juga untuk ngasih informasi lebih detail lagi untuk makanan yang gue makan kemarin. Jadi disini sekarang gue pengen lihat cara gimana menghitung kalori yang gue makan kemarin. Caranya sebenarnya sangat mudah. Kalian membutuhkan aplikasi yang bernama MyFitnessPal. Sekarang bakal gue lakukan split screen ya. Jadi di bagian kanan kalian bakal bisa lihat apa yang gue makan, screen gue di MyFitnessPal. Dan di bagian atas ada tulisan di atasnya Anirung, yang adalah
bahasa Jerman untuk food Ernährung. Kenapa kata bahasa Jerman suka susah-susah juga ya? Pasti sih udah tulisan 1943 kalori ya. Dan sebagian kirinya ada tulisan Ziel 2000 kilokalori. Jadi sini udah gua set, gua boleh makan total maksimal 2000 kilokalori. Dan apa yang gua makan kemarin adalah 1943 kilokalori. Nah, di bagian frühstück ada tulisan apa yang gua makan di pagi hari. Jangan lupa, waktu itu gua makan oatmeal di pagi hari. Dan ini terdiri dari haferflocken, itu adalah oats, beer mix, adalah frozen berries, whey protein, ada tulisannya juga di situ. Sini gua mau pakai dari yang my protein, tapi kalian mau pakai yang mana aja juga terserah kalian. Sama susu. Di sini gua pakai 320 ml yang adalah terdiri dari 120 untuk oatmeal dan 200 ml untuk kopi yang gua minum 2 kali. Di bagian atas ada tulisannya 547 kilokalori, itu adalah total kalori yang gue makan dari situ. Kalau sekarang screen ya, gue kayak giniin sesuai dengan fat yang gue makan di saat lagi sarapan, itu adalah 11, protein 44, eiweiß dan karbohidrat 60 gram. Dan ini sekarang bisa dilakukan seterusnya juga dengan apa yang gue makan malam-malam, itu adalah rendang sama nasi dan sama sayuran gemüse, itu sayuran ya. Dan makan satu laginya, itu adalah chicken teriyaki sama nasi. Jadi kalau kalian pengen gue bikin let's cook dengan chicken teriyaki ini, tulis hashtag chicken teriyaki di bawah ya, jangan lupa. Jadi guys, ingat aja selalu bahwa yang penting itu bukan makanan yang kalian makan, tapi makros yang ada di dalam makanan ini. Kalian harus menutupi semua kebutuhan makros kalian, ini yang penting, bukan makanannya. Semua makanan terdiri dari makros dan kalian harus menutupi makrosnya. And yeah guys, that's it. Semoga video ini bisa membantu kalian. Coba aja sendiri dengan aplikasi MyFitnessPal. Timbang makanan yang kalian makan dulu. Setelah itu cari makanan ini di dalam aplikasi ini. Jadi aplikasinya ada diet device-nya juga. Itu kalian bisa lihat kalorinya segini, proteinnya segini, dan seterusnya bla bla bla. Dan setelah itu kalian bisa menghitung kalori yang kalian makan juga. Kalau kalian suka sama video ini, gue benar-benar mencoba untuk membuat video ini dengan editan sebagus mungkin ya. Give this video like ya. Gue udah senang banget kalau kalian bisa ngasih like di video ini. Share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin pengen tahu juga cara makanan orang fitness itu seperti apa. Kakak, adik, saudara, pacar, orang tua, apa aja lah yang tertarik sama fitness lifestyle, share ke mereka. Dan tentu saja subscribe ke channel ini, karena minggu depan akan keluar video full chest workout sama tips-tipsnya. See you guys next time kalau gitu, minggu depan dengan video full chest workout. And yeah guys, Heidi. Heidi. Bring, come on.